Sebanyak 5 truk tangki air bersih hari ini diberangkatkan PJ Bupati Bangkalan untuk membantu warga di 3 desa yaitu Desa Sen Asen, Desa Galis Dajah, dan Desa Genteng yang berada di Kecamatan Konang yang terdampak bencana kekeringan. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Bangkalan Madura, dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan, sebanyak 12 kecamatan terdampak bencana kekeringan yang tersebar di 25 desa dengan kategori kering kritis. Sehingga dengan kejadian ini, PJ Bupati Bangkalan Indra Esranu mulai hari ini, Senin tanggal 23 Juli 2018, Kabupaten Bangkalan dinyatakan berstatus siaga darurat bencana kekeringan sampai dengan bulan September 2018. Indra Esranu, PJ Bupati Bangkalan mengatakan, hari ini PMK Bangkalan mengirim air bersih ke Kecamatan Konang dan ini merupakan langkah awal sambil memantau perkembangan kecamatan-kecamatan lain yang mengalami kekeringan dan PMK tetap akan melakukan distribusi air bersih dan mulai hari ini Bangkalan berstatus siaga darurat bencana kekeringan dan PMK akan berkoordinasi dan konsolidasi dengan provinsi agar distribusi air berjalan dengan lancar. Ini kita mengirim air bersih pada Kecamatan Konang ini langkah awal ya, nanti sambil memantau perkembangan kecamatan-kecamatan lain yang juga mengalami kekeringan akan tetap kita lakukan distribusi. Nah, untuk jadwalnya bisa Pak Rizal nanti bisa menjelaskan seperti apa jenisnya. Setelah hari ini saya sudah menyatakan bahwa Bangkalan ini sebagai telah mengalami status tanggap darurat bencana kekeringan. Nanti kita juga akan berkoordinasi dengan BPBD provinsi ya, untuk konsolidasi sehingga distribusi air juga akan lebih lancar. Selain Kecamatan Konang, kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang berpotensi terdampak bencana kekeringan tahun ini yaitu Kecamatan Kokop, Kecamatan Kikir, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan 10, Kecamatan Kelampis, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Teraga, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Galis, Kecamatan Kuanyar, dan Kecamatan Modung. Ismail Hashim, Muhammad Sahid, JTV.